January 29, 2015, the 10th and last night retreat at Nusa Indah, Jakarta, Majjhima Nikaya number 21, the Kakacupama Sutta, 29 Januari 2015, retret malam 10 dan terakhir di Nusa Indah, Jakarta, Majjhima Nikaya nomor 21, Kakacupama Sutta, Perumpamaan Gergaji, lantai 506 Mahatera. This sutta shows you how to do meditation in your daily life. Sutta ini menjelaskan kepada Anda bagaimana melakukan meditasi dalam kehidupan Anda sehari-hari. So many people think that meditation is only done while you're sitting. Banyak orang berpikir meditasi hanya dilakukan saat Anda sedang duduk saja. And this shows you that's not true. Dan ini menjelaskan kepada Anda bahwa itu tidak benar. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Sāvatthī in Jetta's Grove, Anathapindika's Park. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika, Sang Bhagawa sedang menetap di Sāvatthī di hutan Jetta, Taman Anathapindika. Now on that occasion, the Venerable Moliya Paguna was associating overmuch with bhikkhunis. Pada saat itu, Yang Mulia Moliya Paguna bergaul terlalu akrab dengan para bhikkhuni. He was associating so much with bhikkhunis that if any monk spoke dispraise of those bhikkhunis in his presence, he would become angry and displeased and would make a case of it. Dia begitu akrab dengan para bhikkhuni, sehingga jika ada bhikkhu yang mencela para bhikkhuni itu di hadapannya, maka ia akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya. And if any monk spoke dispraise of the Venerable Moliya Paguna in those bhikkhunis' presence, they would become angry and displeased and make a case of it. Dan jika ada bhikkhu yang mencela Yang Mulia Moliya Paguna di hadapan para bhikkhuni itu, maka mereka akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya. So much was the Venerable Moliya Paguna associated with bhikkhunis. Demikianlah pergaulan akrab Yang Mulia Moliya Paguna dengan para bhikkhuni. Then a certain monk went to the Blessed One, after paying homage to him, sat down at one side and told the Blessed One what was taking place. Kemudian seorang bhikkhu mendatangi Sang Bhagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan memberitahu Sang Bhagawa tentang apa yang sedang terjadi. Then the Blessed One addressed a certain monk thus. Kemudian Sang Bhagawa memanggil seorang bhikkhu demikian. Come, monk, tell the monk Moliya Paguna in my name that the teacher calls him. Kesinilah bhikkhu, beritahu bhikkhu Moliya Paguna atas namaku bahwa sang guru memanggilnya. Yes, Venerable Sir, he replied, and went to the Venerable Moliya Paguna and told him the teacher calls you, friend Paguna. Baik, Yang Mulia Bante, ia menjawab. Lalu ia mendatangi Yang Mulia Moliya Paguna dan memberitahunya, sang guru memanggilmu sahabat Paguna. Yes, friend, he replied, and went to the Blessed One. After paying homage to him, sat down at one side. Baik, sahabat, ia menjawab, dan ia menghadap Sang Bhagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi. The Blessed One asked him, Paguna, is it true that you're associating overmuch with bhikkhunis? That you're associating so much with the bhikkhunis that if any monk speaks dispraise of those bhikkhunis in your presence, you become angry and displeased and make a case of it? Lalu Sang Bhagawa bertanya kepadanya, Paguna, benarkah bahwa engkau bergaul terlalu akrab dengan para bhikkhuni, bahwa engkau begitu terlalu akrab sehingga jika ada biku yang mencela para bikuni itu di hadapanmu, maka engkau akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya. And if any monk speaks dispraise of you in those bhikkhuni's presence, they become angry and displeased and make a case of it. Dan jika ada biku yang mencela engkau di hadapan para bikuni itu, maka mereka akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya. Are you associating so much with bikunis as it seems? Apakah engkau bergaul terlalu akrab dengan para bikuni seperti yang terlihat? Yes, venerable sir. Benar yang mulia Bante. Paguna, are you not a clansman who has gone forth out of faith from the home life into homelessness? Paguna, bukankah engkau adalah seorang anggota keluarga yang telah meninggalkan keduniawian karena keyakinan dan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah? Yes, venerable sir. Benar yang mulia Bante. Paguna, it is not proper for you, a clansman gone forth out of faith from the home life into homelessness, to associate overmuch with bhikkhunis. Paguna, tidaklah selayaknya bagimu seorang anggota keluarga yang telah meninggalkan keduniawian karena keyakinan dan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah bergaul terlalu akrab dengan para bhikkhuni. Therefore, if anyone speaks dispraise of those bhikkhunis in your presence, you should abandon any desire and any thought based on the household life. Oleh karena itu, jika seseorang mencela para bhikkhuni itu di hadapanmu, maka engkau harus meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada kehidupan rumah tangga. In other words, he shouldn't get angry and displeased and make a case of it. Dengan kata lain, seharusnya dia tidak marah dan membuat masalah. And herein you should train thus. Dan di sini engkau harus berlatih demikian. My mind will be unaffected and I shall utter no evil words. Pikiranku tidak akan terpengaruh dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. I shall abide compassionate for his welfare, and with a mind of loving kindness without inner hate. Aku akan berdiam dengan welas asih demi kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. That is how you should train, Paguna. Demikianlah engkau harus berlatih, Paguna. Good advice for everyone, isn't it? Itu adalah nasihat yang sangat baik untuk semua orang, bukan? If anyone gives these bhikkhunis a blow with a hand, with a clod, with a stick, or with a knife in your presence, you should abandon any desire, any thought based on the household life. Jika seseorang menyerang para bhikkhuni itu dengan tangan, dengan bongkahan tanah, dengan tongkat atau dengan pisau di hadapanmu, maka engkau harus meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada kehidupan rumah tangga. That doesn't mean if they're having these kind of problems that a monk doesn't stand in between and try to make that stop. Bukan berarti kalau ini terjadi seorang biku berusaha untuk memberhentikannya. But he doesn't do it with angry words. Tapi tidak dilakukan dengan kata-kata dengan kemarahan. Just stand in the way. Hanya ada di antaranya. That's how monks can solve that problem. Dan begitu cara biku bisa mengatasi permasalahan. Okay. And therein you should train thus. Dan di sini engkau harus berlatih demikian. My mind will be unaffected, and I shall utter no evil words. Pikiranku tidak akan terpengaruh dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. I shall abide compassionate for his welfare with a mind of loving kindness without inner hate. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. That is how you should train, Paguna. Demikianlah engkau harus berlatih, Paguna. If anyone speaks dispraise in your presence, you should abandon any desire and any thoughts based on the household life. Jika seseorang mencela di hadapanmu, maka engkau harus meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada kehidupan rumah tangga. And herein you should train thus. Dan di sini engkau harus berlatih demikian. My mind will be unaffected and I shall utter no evil words. Pikiranku tidak akan terpengaruh dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. I shall abide compassionate for his welfare with a mind of loving kindness without inner hate. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. That is how you should train, Paguna. Demikianlah engkau harus berlatih, Paguna. If anyone should give you a blow with his hand, with a clod, with a stick, with a knife, you should abandon any desire and any thoughts based on the household life. Jika seseorang menyerangmu itu dengan tangan, dengan bongkahan tanah, dengan tongkat, atau dengan pisau, maka engkau harus meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada kehidupan rumah tangga. I was at airport in Hong Kong. Satu masa Bante berada di satu bandara di Hong Kong. I was just stopping there to go from one plane to another. Dan di sana Bante sedang transit dari satu pesawat menuju pesawat lainnya. A man came up and slapped me in the face. Ada seorang laki-laki dan menampar Bante di muka beliau. And I said, "Why did you do that?" Dan Bante bertanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" He said, "You Hare Krishna, you're always trying to get money and spread your word in the wrong way." Dan dikatakan, "Kamu Hare Krishna dan kamu selalu minta uang dan mengajarkan dengan cara yang salah." I told him I was a Buddhist monk. Dan Bante beritahu beliau adalah seorang biku Buddha. And we started talking. Dan akhirnya mereka mulai berbicara. About non-violence and not getting angry at things. Dengan sesuatu tanpa rasa kasar atau marah terhadap hal-hal. And actually he bought me lunch. Dan akhirnya laki-laki itu membelikan makan siang untuk Bante. But if I would have gotten angry at him and given him bad words, that wouldn't have happened. Kalau seandainya Bante menjadi marah dan mengatakan membalas laki-laki itu, maka hal itu tidak akan terjadi. Strange things like that can happen to anyone. Aneh seperti itu bisa terjadi kepada siapapun. So your job is not to get angry at them, but to get them to stop. Tapi pekerjaan Anda bukanlah marah, tapi membuat orang itu berhenti. Okay. And herein you should train thus. Dan demikianlah engkau harus berlatih. My mind will be unaffected, and I shall utter no evil words. Pikiranku tidak akan terpengaruh dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. I shall abide compassionate for his welfare with a mind of loving kindness, without inner hate. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. That is how you should train, Paguna. Demikianlah engkau harus berlatih, Paguna. Then the Blessed One addressed the monks thus. Kemudian Sang Bhagawa berkata kepada para biku demikian. Monks, there was an occasion when the monks satisfied my mind. Para biku, pernah terjadi suatu peristiwa di mana para biku memuaskan pikiranku. Here I addressed the monks thus. Di sini aku berkata kepada para biku demikian. Monks, I eat at a single session. By doing so, I am free from illness and affliction, and enjoy lightness, strength, and a comfortable abiding. Para biku, aku makan sekali sehari. Dengan melakukan ini, aku terbebas dari penyakit dan penderitaan, dan aku menikmati kesehatan, kekuatan, dan kediaman yang nyaman. Come monks, eat at a single session. By doing so, you will be free from illness and affliction, and you will enjoy lightness, strength, and a comfortable abiding. Mari para biku, makanlah sekali sehari saja. Dengan melakukan ini, kalian akan terbebas dari penyakit dan penderitaan, dan kalian akan menikmati kesehatan, kekuatan, dan kediaman yang nyaman. And I had no need to keep on instructing those monks. I only had to arouse mindfulness in them. Dan aku tidak perlu terus-menerus memberikan instruksi kepada para biku itu, aku hanya perlu membangkitkan kewaspadaan dalam diri mereka. So the reason that the monk only eat before noon is so that they can be healthy and not be a burden for other people to keep feeding them in the evening and that sort of thing. Alasan mengapa para biku hanya makan sekali sehari adalah supaya mereka bisa menjadi sehat dan tidak memberatkan, memberikan beban kepada para umat yang terus-menerus memberikan makan kepada mereka. One time I was traveling in Burma by train. Satu masa Bante sedang berkelana dengan melalui kereta api. And the train took off at 5 o'clock in the morning. Dan kereta api itu berangkat jam 5 pagi. There was a family that wanted to give food for me. Ada satu keluarga yang ingin memberikan makan kepada Bante. They got up at 2:30 in the morning to prepare all the food. Dan mereka bangun jam 2:30 subuh untuk menyiapkan makan pagi Bante. Now that's really a big thing. Dan itu adalah hal yang sangat besar. So of course I ate all of that food, whether I wanted all of it or not. Tentunya Bante makan makanan yang disuguhkan walaupun beliau mau atau tidak mau. Because they were so devout that I wanted them to have the most amount of merit. Karena mereka begitu bersungguh-sungguh, Bante ingin keluarga ini mendapatkan jasa kebajikan yang besar. When you have to prepare food and then eat food, it actually takes about 3 hours of your time and energy. Kalau Anda harus menyiapkan makanan, membutuhkan kira-kira 3 jam untuk mempersiapkannya. Because right after you eat, all your energy goes to the stomach, and you feel tired. Karena setelah makan, semua energinya pindah ke perut dan Anda merasa lelah. So the Buddha didn't want to be hard to maintain. Jadi Sang Buddha tidak ingin menyulitkan untuk para biku itu untuk dijaga. And he didn't want the monks to be troublesome for the layman. Dan Sang Buddha tidak ingin para biku menjadi masalah, merepotkan umat-umat. Now, one of the nice things is when you only eat a little bit in the day, you do become more energetic, you become more at ease. It's just all life becomes better. Karena yang menarik adalah kalau Anda hanya makan sekali sehari, Anda menjadi lebih punya energi, energetik, dan juga lebih nyaman sehingga semuanya menjadi jauh lebih baik. And the monks, they fast for 16 hours a day. Dan para biku berpuasa selama 16 jam sehari. So a lot of people in their spiritual quest, they want you to fast for long periods of time. Banyak sekali orang yang dalam perjalanan spiritual, mereka biasanya berpuasa untuk waktu yang lama. And actually the Buddha did not recommend fasting for long periods of time. Dan sesungguhnya Sang Buddha tidak menyarankan berpuasa untuk waktu yang lama. So you'll see monks sometimes they'll eat a meal 6 or 7 o'clock in the morning. But that's in the allowable time. Kadang-kadang Anda melihat para biku makan pagi antara jam 6 sampai jam 7 pagi karena itu adalah waktu yang diizinkan. From roughly 6 o'clock in the morning until noon, that's when we can eat. Yaitu kira-kira dari jam 6 pagi sampai siang, jam 12, jam-jam itulah mereka boleh makan. Okay. Suppose there were a chariot on even ground at the crossroads, harnessed to thoroughbreds, waiting with a goad lying ready, so a skilled trainer or charioteer of horses to be tamed might mount it and take the reins in his hand. Misalkan ada sebuah kereta di tanah yang datar di persimpangan jalan, ditarik oleh kuda-kuda berdarah murni, menunggu dengan tongkat kendali siap untuk digunakan, sehingga seorang pelatih terampil, seorang kusir dari kuda-kuda yang harus dijinakan, dapat menaikinya. He might drive out and drive back by any road whatever he likes. Dengan memegang tali kekang dan dapat menjalankannya maju dan mundur melalui jalan manapun yang ia suka. So too, I had no need to keep instructing those monks. I only had to remind them, arouse their mindfulness in them. Demikian pula, aku tidak perlu terus-menerus memberikan instruksi kepada para biku itu. Aku hanya perlu membangkitkan kewaspadaan dalam diri mereka. Therefore, monks, abandon what is unwholesome. How do you do that? Oleh karena itu, para biku, tinggalkanlah apa yang tidak baik. Dan bagaimana Anda melakukannya? Okay, 6 R's and devote yourself to wholesome states. 6 R dan dedikasikan diri Anda kepada keadaan yang baik. That's what the 6 R's are all about. Itulah yang dimaksud dengan 6 R. For that is how you will come to growth, increase, and fulfillment in this Dhamma and discipline. Karena itu adalah bagaimana kalian dapat mengalami kemajuan, peningkatan, dan pemenuhan dalam Dhamma dan disiplin ini. Suppose there was a big salad tree grove near a village or town. And it was choked with castor oil weeds, and some man might appear desiring its good welfare and protection. Misalkan terdapat hutan besar pepohonan sala di dekat sebuah desa atau kota, dan hutan itu terganggu oleh rerumputan jarak, dan seseorang datang menginginkan kebaikan, kesejahteraan, dan perlindungan. He would cut down and throw out the crooked saplings that might rob the sap, and he would clean up the interior of the grove and tend to the straight, well-formed saplings. Ia akan menebang dan menyingkirkan anak-anak pohon yang bengkok, yang merampas getah, dan ia akan membersihkan bagian dalam hutan dan memelihara anak-anak pohon yang lurus dan berbentuk baik. So that salad tree grove might come. So that salad tree grove later on would come to growth, increase, and fulfillment. Sehingga hutan pohon sala itu akan mengalami kemajuan, peningkatan, dan pemenuhan. So too, abandon what is unwholesome and devote yourselves to wholesome states. Demikian pula para biku, tinggalkanlah apa yang tidak baik dan tekunilah kondisi-kondisi yang baik. That is how you will come to growth, increase, and fulfillment in this Dhamma and discipline. Karena itulah bagaimana kalian dapat mengalami kemajuan, peningkatan, dan pemenuhan dalam Dhamma dan disiplin ini. Okay, there's a lot of people that are asking me a particular question. Banyak sekali orang yang bertanya kepada Bante pertanyaan yang khusus. What am I supposed to do when I get off retreat? Apa yang harus saya lakukan setelah selesai retret? What do you think my answer should be? Apa yang Anda pikirkan jawaban Bante seharusnya? Smile and practice your 6 R's. Senyum dan mempraktekkan 6 R Anda. Now, your meditation is not going to be as good as it is here. Meditasi Anda nanti tidak akan sebaik di sini. Because you're going to be busy doing other things. Karena Anda akan sibuk melakukan banyak hal. What I suggest is you sit at least 1 hour a day. Yang Bante sarankan Anda duduk sedikitnya 1 jam sehari. And if you have more time, then sit longer. Kalau punya banyak waktu, duduklah lebih lama. Now, some people ask me how long should I sit. Banyak orang juga yang bertanya berapa lama dia harus duduk. Well, 14 hours is good. Bante bilang 14 jam bagus. I'm only kidding. I don't want you to sit 14 hours. Bante cuman bercanda. Anda tidak harus duduk 14 jam sehari. But sit as long as you can. Tapi duduklah selama yang Anda mampu. Now, what's going to happen is your meditation is not going to be as good as it is now, and you need to practice loving kindness to start off with. Karena duduk meditasi Anda tidak akan sebaik di sini, maka pertama-tama Anda bisa mempraktekkan meditasi metta atau cinta kasih. In the 6 directions. Ke-6 penjuru. And then to all directions at the same time. Lalu ke semua penjuru dalam waktu yang bersamaan. Do that for at least 1 hour every day. Lakukan hal itu sedikitnya 1 jam sehari. Eventually your mind will get back to equanimity. Dan lama kelamaan pikiran Anda akan kembali ke UPK atau tenang seimbang. And you can start progressing then. Dan Anda bisa maju dengan cara seperti itu. But your progress is not going to be particularly fast. Tapi kemajuan Anda biasanya tidak secepat di sini. Not like it is here. Tidak seperti kalau sedang retret di sini. I recommend highly that you practice in the morning. Bante sangat menyarankan Anda mempraktekkan di pagi hari. Why? Mengapa? If you wait till the evening, oh, I had a tough day. Karena kalau Anda menunggu di waktu malam, hari ini saya tidak baik, capek sekali. I don't feel like sitting now. Saya nggak kepengen duduk sekarang. Or some friend comes by and you go out and get something to eat, and when you come back, you don't feel like doing that, and you go to bed. Dan kalau ada teman yang datang dan mengajak Anda pergi makan, lalu setelah pulang rasanya tidak pengen duduk meditasi lagi dan akhirnya pergi tidur. And you tell yourself, well, I'll sit tomorrow. Dan Anda bilang, oh, oke, saya duduk besok deh. And then tomorrow comes and something else happens, and then you say, well, I'll sit tomorrow. Dan besoknya ada sesuatu lagi yang terjadi dan Anda bilang, ya udah deh duduknya besok lagi. So when you sit in the morning, tapi kalau Anda duduk meditasi di pagi hari, that's a nice way to start the day. Itu adalah cara yang baik untuk memulai hari Anda. And you don't have to think about sitting the rest of the day. Dan Anda tidak perlu memikirkan harus duduk meditasi sepanjang hari. But if you have time to sit, even if it's just 10 minutes waiting for something, don't let your mind just ho-hum around. Tapi kalau Anda punya waktu, biarpun cuma 10 hari, contohnya sedang menunggu sesuatu, Anda duduklah bermeditasi daripada membiarkan pikiran Anda berkelana. Okay. Practice smiling. Dan praktekkan senyuman. All day. Sepanjang hari. If you don't feel like smiling, then laugh. Kalau Anda tidak pengen senyum, lalu tertawakan. every time you smile, you are practicing the entire Eightfold Path at that time. Setiap saat Anda tersenyum, saat itu Anda mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Practice your generosity. Dan mempraktekkan kedermawanan Anda. Give your smile away. Berikan senyuman Anda. Say things that make other people happy. Dan mengatakan hal-hal yang membuat orang lain bahagia. Think positive thoughts about those people and gratitude. Pikirkan pikiran-pikiran yang positif kepada orang lain dan punya rasa bersyukur. When you walk from your house to your car, what do you think about? Kalau Anda berjalan dari rumah menuju ke mobil, apa yang Anda pikirkan? Yeah, this and that. Mikirin ini dan itu. So radiate some loving kindness. Jadi pancarkan cinta kasih. This year in Jakarta, I have noticed that the traffic is much better than it used to be. Tahun ini di Jakarta, Bante perhatikan lalu lintasnya tidak separah dulu. But there's still some times that you get caught in a jam. Tapi kadang-kadang Anda juga bisa terjebak dalam macet. What are you doing with your mind? Apa yang Anda lakukan dengan pikiran Anda? Smile, senyum, radiate every loving kindness to everyone around you. Pancarkan cinta kasih kepada semua orang di seputar Anda. Practice your generosity. Praktekkan kedermawanan Anda. 6R any unwholesome states. 6R keadaan-keadaan yang tidak baik. Smile. Dan senyumlah. You know, life is supposed to be fun. Kalian tahu kehidupan seharusnya menyenangkan. Dan alasan kenapa tidak menyenangkan karena Anda membawanya menjadi terlalu serius. So notice that unwholesome state. Perhatikan keadaan tidak baik itu. And start having fun again. Dan mulai bersenang lagi. The 6Rs are an amazing tool. 6R adalah satu alat yang luar biasa. That's why I wanted you to stay with the 6Rs while you're walking. Itu sebabnya mengapa Bante menyarankan Anda terus menggunakan 6R walaupun Anda sedang berjalan. So when you're walking from one place to another, stay with your object of meditation with a face that's smiling. Kalau Anda berjalan dari satu tempat ke tempat lain, praktekkan meditasi cinta kasih Anda dengan wajah yang tersenyum. Oh, if people see me smiling, they'll think I'm crazy. Oh, kalau orang melihat saya senyum, mereka pikir saya gila. And you know what I notice? Dan Anda tahu apa yang Bante perhatikan? When I smile at people, they smile back. Kalau Bante tersenyum kepada orang-orang, maka orang pun tersenyum kembali kepada beliau. They don't consider me crazy. Mereka tidak menganggap Bante gila. But it helps them to have a lighter mind. Tapi itu membantu orang lain merasakan pikiran yang lebih ringan. So it's important that you radiate loving kindness no matter what you're doing. Jadi sangat penting Anda memancarkan cinta kasih apapun yang Anda lakukan. Have fun. Dan bersenang-senang. You know, Buddhists are not supposed to have fun. They're supposed to be serious. Orang-orang Buddhis itu seharusnya tidak boleh bersenang-senang, seharusnya serius. Do you think? Bagaimana yang kalian pikirkan? Is that why the Buddha said we're the happy ones? Jadi apakah itu seperti yang Sang Buddha katakan kita adalah orang yang berbahagia? So you need to practice all the time. What you think and ponder on, that's the inclination of your mind. Anda harus praktekkan itu setiap hari karena apapun yang Anda pikirkan dan renungkan saat ini, itulah kesanalah kecenderungan pikiran Anda pergi. You think unwholesome thoughts, you get caught up in criticism of yourself or other people. What are you developing? Kalau Anda mengkritik dan membuat pikiran-pikiran yang kritis terhadap orang lain, apa yang Anda lakukan saat itu? You're developing a mind that tends towards unwholesome activities. Anda mengembangkan pikiran Anda terhadap kegiatan yang tidak baik. Now, when I say smile, I don't necessarily mean smile all the time with your lips. Yang dimaksudkan dengan senyum, Bante tidak bermaksud Anda terus tersenyum dengan bibir Anda. Smile with your eyes. Senyumlah dengan mata Anda. Smile with your mind. Senyumlah dengan pikiran. Wish happiness for other people. Doakan kebahagiaan untuk orang lain. They have some equipment now that can measure how far loving kindness will go out. Mereka memiliki satu peralatan untuk mengukur berapa jauh meta atau cinta kasih ini bisa menyebar. They said if you really are sending loving and kind thoughts, it goes out 500 feet in all directions around you. Dikatakan kalau Anda terus-menerus memancarkan cinta kasih, itu pergi ke sekitar 500 feet atau 150-an meter. I don't agree with that. Bante tidak setuju. At one time, my teacher had a stroke. Satu masa, guru Bante mengalami stroke. I was in Thailand at the time. Saat itu Bante berada di Thailand. When I heard about him being in the hospital. Sewaktu Bante mendengar gurunya ada di rumah sakit, I started radiating loving kindness to him every day. Bante mulai memancarkan cinta kasih kepada gurunya setiap hari. A few weeks later, I got a letter from him. Beberapa minggu kemudian, Bante menerima surat dari gurunya, thanking me for the loving kindness that I sent to him. Berterima kasih karena Bante memancarkan pikiran cinta kasih. He was on the other side of the world. Padahal gurunya ada di dunia lain, di tempat lain maksudnya. The more you practice loving kindness, the more you affect the world around you in a positive way. Semakin sering Anda memancarkan pikiran cinta kasih, maka Anda semakin mempengaruhi dunia seputar Anda. Letting go of critical thoughts. Lepaskan pikiran-pikiran yang kritis. Is very important. Sangatlah penting. Especially the critical thoughts about yourself. Terutama pikiran-pikiran kritis tentang diri sendiri. Develop your sense of humor about yourself, about how crazy your mind is. Kembangkan rasa humor untuk diri sendiri dan melihat betapa gilanya pikiran Anda. Everybody's mind is crazy. Semua pikiran orang tuh gila. Until you become an arahat. Sampai Anda menjadi seorang arahat. Good reason to become an arahat, don't you think? Satu alasan yang baik untuk menjadi arahat, bukan? Okay, let's get back to this. And that's how you come to growth, increase, and fulfillment in the Dhamma. Demikianlah bagaimana kalian mengalami kemajuan, peningkatan, dan pemenuhan dalam Dhamma. Whatever task that you have to do during the day. Apapun tugas yang harus Anda lakukan sepanjang hari, make it fun. Buatlah itu menjadi menyenangkan. Play. Bermainlah. Smile. Senyumlah. Laugh. Tertawalah. Okay? Okay? Pretty easy, right? Sebenarnya mudah, kan? Except when it's not. Kecuali kalau waktunya tidak seperti itu. Okay. Formerly, monks in this same Sāvatthī, there was a housewife named Vedika. Sebelumnya, para biku di Sāvatthī yang sama ini terdapat seorang ibu rumah tangga bernama Vedika. A good report of Mistress Vedika has spread thus. Dan berita baik sehubungan dengan ibu Vedika telah menyebar sebagai berikut. Mistress Vedika is gentle. Ibu Vedika adalah orang yang baik. Mistress Vedika is meek. Ibu Vedika adalah orang yang lembut. Mistress Vedika is peaceful. Ibu Vedika adalah orang yang cinta damai. Now, Mistress Vedika had a maid named Kali, who was clever and nimble and neat in her work. Ibu Vedika memiliki seorang pembantu bernama Kali yang cerdas, gesit, dan rapi dalam pekerjaannya. The maid Kali thought, a good report of my lady has spread thus. Kali si pembantu berpikir, berita baik sehubungan dengan majikanku telah menyebar demikian. Mistress Vedika is gentle, meek and peaceful. Ibu Vedika adalah orang yang baik, lembut dan cinta damai. How is it now, while she does not show anger, is it nevertheless actually present in her? Or is it absent? Bagaimanakah sekarang, walaupun ia tidak memperlihatkan kemarahan, tapi apakah saat ini ada kemarahan dalam dirinya atau tidak ada? Or else it is just because my work is neat that my lady shows no anger, though it's actually present in her. Atau kalau tidak demikian, apakah karena pekerjaanku rapi maka majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, walaupun ada kemarahan dalam dirinya? Suppose I test my lady. Bagaimana jika aku menguji majikanku? So the maid Kali got up late. Maka Kali si pembantu bangun terlambat. Then Mistress Vedika said, "Hey Kali." Lalu Ibu Vedika berkata, "Hey Kali." What is it, madam? Ada apa, Nyonya? What is the matter that you get up so late? Ada apa denganmu sehingga bangun terlambat? Nothing is the matter, madam. Tidak ada apa-apa, Nyonya. Nothing is the matter, you wicked girl, yet you get up so late. Tidak ada apa-apa, engkau perempuan nakal, namun engkau bangun begitu terlambat. And she was angry and displeased, and she scowled. Dan ia marah dan tidak senang. Then the maid Kali thought, the fact is that while my lady does not show anger, it is actually present in her, not absent. Kemudian Kali si pembantu berpikir, kenyataannya adalah walaupun majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, namun kemarahan ada dalam dirinya, bukan tidak ada. And it's not because it is because my work is neat that my lady shows no anger, though it's actually present in her, not absent. Dan adalah karena pekerjaanku rapi, maka majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, walaupun kemarahan ada dalam dirinya, bukan tidak ada. Suppose I test my lady a little more. Bagaimana jika aku menguji majikanku lebih jauh lagi? So the maid Kali got up later in the day. Maka Kali si pembantu bangun terlambat di siang hari. Then Mistress Vedika said, "Hey Kali." Lalu Ibu Vedika berkata, "Hey Kali." What is it, madam? Ada apa, Nyonya? What is the matter that you get up later in the day? Ada apa denganmu sehingga bangun terlambat di siang hari? Nothing is the matter, madam. Tidak ada apa-apa, Nyonya. Nothing is the matter, you wicked girl, yet you get up later in the day. Tidak ada apa-apa, engkau perempuan nakal, namun engkau bangun terlambat di siang hari. And she was angry and displeased, and she spoke words of displeasure. Dan ia marah dan tidak senang, dan ia mengucapkan kata-kata ketidaksenangan. Then the maid Kali thought, the fact is that while my lady does not show anger, it's actually present in her, not absent. Dan ia marah dan tidak senang, dan ia mengucapkan kata-kata ketidaksenangan. Kemudian Kali si pembantu berpikir, kenyataannya adalah walaupun majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, namun kemarahan ada dalam dirinya, bukan tidak ada. And it's just because my work is neat that my lady shows no anger, though it's actually present in her, not absent. Kenyataannya adalah walaupun majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, namun kemarahan tetap ada dalam dirinya, bukan tidak ada. Suppose I test my lady a little more. Bagaimana jika aku menguji majikanku lebih jauh lagi? So the maid Kali got up still later in the day. Maka Kali si pembantu bangun lebih terlambat lagi di siang hari. Then Mistress Vedika said, "Hey Kali." Lalu Ibu Vedika berkata, "Hey Kali." What is it, madam? Ada apa, Nyonya? What is the matter that you get up still later in the day? Ada apa denganmu sehingga bangun lebih terlambat di siang hari lagi? Nothing is the matter, madam. Tidak ada apa-apa, Nyonya. Nothing is the matter, you wicked girl, yet you get up still later in the day. Tidak ada apa-apa, engkau perempuan nakal, namun engkau bangun lebih terlambat lagi di siang hari. And she was angry and displeased, and she took a rolling pin and gave her a blow on the head and cut her head. Dan ia marah dan tidak senang, lalu ia mengambil penggilingan dan memukuli kepalanya dan melukai kepalanya. Then the maid Kali, with blood running down from the cut of her head, denounced her mistress to the neighbors. Kemudian Kali si pembantu dengan darah menetes dari kepalanya yang terluka mengadukan majikannya kepada para tetangga. See ladies, the gentle ladies work. Lihat nyonya-nyonya perbuatan nyonya-ku yang baik. See ladies, the meek ladies work. Lihat nyonya-nyonya perbuatan nyonya yang lembut. See ladies, the peaceful ladies work. Lihat nyonya-nyonya perbuatan nyonya yang cinta damai. How can she become angry and displeased with her only maid for getting up late? Bagaimana mungkin ia menjadi marah dan tidak senang pada pembantu satu-satunya karena bangun terlambat? How can she take a rolling pin and give her a blow on the head and cut her head? Bagaimana mungkin ia mengambil penggilingan, memukulnya di kepala dan melukai kepalanya? Then later, a bad report of Mistress Vedika was spread. Kemudian berita buruk sehubungan dengan Ibu Vedika menyebar demikian. Mistress Vedika is rough. She is violent. She is merciless. Ibu Vedika adalah orang yang kasar, orang yang kejam tanpa welas asih. So too, monks. Some monk is extremely gentle, extremely meek, extremely peaceful, so long as disagreeable courses of speech do not touch him. Demikian pula para biku. Seorang biku sangat baik, sangat lembut, sangat cinta damai, selama ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan tidak menyentuhnya. But it is when disagreeable courses of speech touch him that it can be understood whether that monk is really kind, gentle, and peaceful. Tetapi ketika ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan menyentuhnya, maka dapat diketahui apakah biku itu sungguh-sungguh baik, lembut, dan cinta damai. I do not call a monk easy to admonish it, who is easy to admonish and makes himself easy to admonish, only for the sake of getting robes, alms food, resting place, and medicinal requisites. Aku tidak mengatakan seorang biku mudah dinasehati pada ia yang mudah dinasehati dan membuatnya mudah dinasehati hanya demi mendapatkan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Why is that? Mengapa demikian? Because that monk is not easy to admonish or make himself easy to admonish when he gets no robes, alms food, resting place, or medicinal requisites. Karena biku itu tidak mudah dinasihati dan tidak membuat dirinya mudah dinasihati ketika ia tidak memperoleh jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. But when a monk is easy to admonish and makes himself easy to admonish because he honors, respects, and reveres the Dhamma, him I call easy to admonish. Tetapi ketika seorang biku mudah dinasehati dan membuat dirinya mudah dinasehati karena ia menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi Dhamma, ia kukatakan mudah dinasehati. Therefore, monks, you should train thus. Oleh karena itu, para biku, kalian harus berlatih demikian. We shall be easy to admonish and make ourselves easy to admonish because we honor, respect, and revere the Dhamma. Kami akan mudah dinasehati dan membuat diri kami mudah dinasehati karena kami menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi Dhamma. That is how you should train, monks. Demikianlah kalian harus berlatih para biku. monks, there are these 5 courses of speech that others may use when they address you. Para biku, terdapat 5 jenis ucapan ini yang digunakan oleh orang lain ketika berbicara dengan kalian. Their speech may be timely or untimely. Ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya. True or untrue. Benar atau tidak benar. Gentle or harsh. Lembut atau kasar. Connected with good or with harm. Berhubungan dengan kebaikan atau dengan kejahatan. Spoken with a mind of loving kindness or inner hatred. Diucapkan dengan pikiran cinta kasih atau kebencian mendalam dalam pikiran. When others address you, their speech may be timely or untimely. Ketika orang lain berbicara pada kalian, ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya. When others address you, their speech may be true or untrue. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar. When others address you, their speech may be gentle or harsh. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut atau kasar. When others address you, their speech may be connected with good or with harm. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin berhubungan dengan kebaikan atau dengan keburukan. When others address you, their speech may be spoken with a mind of loving kindness or with inner hate. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin diucapkan dengan pikiran cinta kasih atau kebencian dalam pikiran. Now this is the advice that the Buddha gives. Ini adalah nasihat yang Sang Buddha berikan. And it's how you need to practice. Demikianlah bagaimana kalian harus berlatih. Herein monks you should train thus. Di sini para biku, kalian harus berlatih demikian. Our minds will remain unaffected. Pikiran kami akan tetap tidak terpengaruh. And we shall utter no evil words. Dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata jahat. We shall abide compassionate for their welfare. Kami akan berdiam dengan penuh cinta kasih, penuh welas asih demi kesejahteraan mereka. With a mind of loving kindness, without inner hate. Dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. We shall abide pervading that person with a mind imbued with loving kindness. Kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih. And starting with him, we shall abide pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness. Dan dimulai dengan dirinya, kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih. Abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. Yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat buruk. So what's that saying? Apa yang dimaksud di sana? It doesn't matter what somebody else says. Tidak menjadi masalah apapun yang seseorang katakan. When they come up and talk to you, whether they're telling you the truth or not, whether they're kind or not. Tidak menjadi masalah apakah mereka memberitahu kebenaran atau baik atau tidak. You radiate loving kindness to that person. Anda pancarkan pikiran cinta kasih kepada orang itu. You use that person as your reminder to radiate loving kindness. Gunakan orang ini sebagai pengingat bagi Anda menggunakan cinta kasih. And then you use that person as the reminder to radiate loving kindness to all of the world. Dan gunakan orang ini sebagai pengingat Anda memancarkan cinta kasih kepada seluruh dunia. Isn't that a kind of daily mindfulness practice? Bukankah ini satu latihan keseharian yang waspada yang baik? So it doesn't matter who comes up and talks to you. Tidak menjadi masalah siapapun yang datang berbicara kepada Anda. You radiate loving kindness to that person. Anda pancarkan cinta kasih kepada orang itu. Now at my center, sometimes there's some people that come and they get upset with each other. Di tempat pusat meditasi Bante ada beberapa orang yang seringkali kesel dan saling berbicara dengan tidak baik satu sama lain. They come to my kuti and they are really angry. Dan mereka datang ke kuti Bante dan orang-orang ini sangat marah. And they start bickering with each other. Dan mereka saling pahit satu sama lainnya. In front of me. Di depan Bante. What do I do? Apa yang Bante lakukan? I start radiating loving kindness to them. Bante mulai memancarkan cinta kasih kepada mereka. After a short period of time. Setelah beberapa waktu yang singkat. They start talking with each other. Mereka mulai saling berbicara satu sama lainnya. And they actually find out that they don't have any problems. Dan mereka menemukan bahwa sesungguhnya tidak ada masalah di antara mereka. After that, they start laughing with each other. Setelah itu mereka mulai saling menertawakan satu sama lain. And then they say, "Well, I've got a lot of work to do. Thanks, Bante," and they leave. Dan kemudian mereka bilang, "Ah, saya banyak pekerjaan, terima kasih Bante," lalu mereka pergi. And I haven't said a word to them. Padahal Bante tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. I know better than to get in between two people that are arguing. Bante tahu sebaiknya memang tidak ada di tengah-tengah orang yang sedang berargumentasi. So all I do is radiate loving kindness. Jadi yang Bante lakukan hanya memancarkan pikiran cinta kasih. And look at what happens. Dan lihat apa yang terjadi. Now that's a lesson for everybody. Itu adalah pelajaran untuk semua orang. It doesn't matter what somebody else says. Tidak menjadi how offensive they are, how mean they are. Your job is to radiate loving kindness to that person. Tidak menjadi masalah betapa menyakitkan atau begitu kasar orang itu, pekerjaan Anda hanyalah memancarkan cinta kasih kepada mereka. One of two things will happen. Satu dari dua hal akan terjadi. Either they turn around and walk away, or they become peaceful and kind. Mungkin mereka akan tenang dan kemudian mereka pergi, atau mereka menjadi begitu tenang dan menjadi baik hati. So, what do you think you should do? Jadi apa yang Anda pikirkan Anda harus lakukan? When people come up and talk to you, what should you do with your mind? Kalau ada orang yang datang kepada Anda, apa yang harus dilakukan dalam pikiran Anda? It doesn't matter whether they're angry or not. Tidak menjadi masalah orang itu marah atau tidak. You radiate loving kindness to that person. Anda pancarkan pikiran cinta kasih kepada orang itu. And use them as the reminder to start radiating loving kindness to everybody in the world. Dan gunakan orang ini sebagai pengingat Anda untuk memancarkan cinta kasih ke seluruh dunia. Do you want to affect people in a positive way or not? Apakah Anda ingin mempengaruhi orang seputar Anda dengan cara yang positif atau tidak? Your choice. Itu adalah pilihan Anda. You can send them loving kindness or not. It's your decision. Anda bisa pancarkan cinta kasih atau tidak, itu adalah pilihan Anda. But I like to see people smiling and happy. Bante suka melihat orang tersenyum dan happy, bahagia. Because of that attachment, I affect other people in a positive way when I'm radiating loving kindness to them. Dengan hanya kemelekatan kecil seperti itu, Bante mempengaruhi orang-orang seputarnya dengan memancarkan pikiran cinta kasih kepada mereka. So it doesn't matter what they're saying so much. Tidak menjadi masalah apapun yang mereka katakan. Or how highly emotional they are. Atau betapa tingginya emosi mereka. What matters is what you do with your own mind. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan dengan pikiran Anda. Now, this is a practice. Ini adalah latihan. This is a practice that you can use every day. Ini adalah latihan yang bisa Anda gunakan setiap hari. In your daily activities. Dalam kehidupan sehari-hari. When I was a layman, I had my own company. Sewaktu Bante menjadi seorang perumah tangga, beliau memiliki satu perusahaan. And I had, well, there was about 17 people working for me. Kira-kira ada 17 orang yang bekerja untuk Bante. I had to stay in my office a lot and give them instructions on what to do. Dan beliau banyak sekali duduk di kantornya dan memberikan instruksi kepada orang-orang apa yang harus dilakukan. On my desk I had a mirror. Di meja kerja beliau ada satu cermin. Every time the phone rang, I would look at the mirror and start smiling. Setiap saat teleponnya bunyi, Bante melihat ke cermin itu dan tersenyum. Your smile goes through the telephone. Maka senyumnya akan melewati telepon. People are very nice to you when you're smiling. Orang-orang menjadi baik kepada Anda kalau Anda senyum. And they want to help you in whatever way they can. Dan mereka akan membantu Anda apapun yang mereka bisa. You want to be successful in business? Apakah Anda mau sukses dalam bisnis Anda? Smile. Senyumlah. Especially when you're on the phone. Terutama saat sedang ngomong di telepon. I had people that were calling that they called the wrong number. Ada orang yang telepon salah sambung. And they would say things like, I really like talking to you. Dan mereka bilang, saya benar-benar suka ngobrol dengan Anda. And I'd never heard of them or knew anything about them. Padahal Bante tidak kenal atau tahu apapun tentang orang itu. And they would ask, what was the number? I would tell them it was this company's number, and they would even send other people to talk to me. Dan yang terjadi adalah apa nama perusahaan dan nomor teleponnya dan diberitahu sama Bante, lalu mereka mengirim orang-orang untuk bicara dengan Bante. And business was very good. Dan bisnis jadinya lebih baik. And that's just from a simple thing of having a mirror, and I used the mirror so I could look at it to make sure I was smiling all the time. Dan itu hanyalah dari satu cermin yang kecil dan yang beliau gunakan untuk terus-menerus tersenyum. So I built houses for very, very wealthy people. Jadi pekerjaan Bante dulu adalah membangun rumah untuk orang-orang kaya. The heads of banks, very, very busy people. Kepala pemilik bank dan orang-orang yang sangat sibuk. They always had time for me. Mereka selalu punya waktu untuk beliau. When I would go for an appointment with them, I would spend 5 minutes looking in a mirror, smiling. Kalau ada janji dengan orang-orang itu, Bante menghabiskan waktunya 5 menit melihat kaca dan tersenyum. And radiating loving kindness into the meeting. Dan memancarkan cinta kasih kepada rapat itu atau meeting itu. And sending loving and kind thoughts to the people that I was going to meet. Dan memancarkan pikiran cinta kasih kepada orang yang akan ditemui. It's amazing how easy those meetings became. Dan yang luar biasa adalah hasil dari rapat itu. Most of the time when I had a meeting with somebody, I had to charge them more money because they wanted to do something special. So I had to come up with a price, and they were always agreeable. Dan mereka selalu biasanya menginginkan tambahan-tambahan, dan Bante harus memberikan harga, dan mereka selalu setuju. But the times I would go there and I didn't have time to spend smiling, they were difficult meetings. Tapi kalau Bante tidak memancarkan cinta kasih sebelum rapat dimulai, maka rapat itu akan menjadi sulit. So the thing that you want to practice is loving kindness all the time. Jadi yang harus Anda praktekkan adalah cinta kasih setiap saat. That's what I've tried to show you on this retreat. Itulah yang Bante coba tunjukkan kepada Anda dalam retreat ini. I don't care if you're taking a shower, I don't care if you're eating. Tidak peduli. Radiate loving kindness. Saat Anda sedang mandi, saat sedang makan, Anda pancarkan pikiran cinta kasih. Smile. Dan senyumlah. Keep your mind uplifted. Biarkan pikiran Anda menjadi ringan. Then everything starts to get kind of magical and fun. Dan semuanya akan menjadi luar biasa menyenangkan. You know, a little while ago I told you you have to be careful of the things you wish for. Jadi ingat kemarin yang Bante beritahu apa harus berhati-hati tentang apa yang Anda inginkan atau doakan. The first time I went to Australia, saat pertama kali Bante pergi ke Australia, it was the longest day of the year in the northern hemisphere, but the shortest day of the year in Australia. Yaitu itu adalah hari yang terpanjang di bagian kutub utara, tapi itu hari yang terpendek di kutub selatan. And it was reasonably cold. Dan waktu itu sangat dingin. But I just came from Malaysia where it's always warm. Tapi Bante saat itu baru datang dari Malaysia di mana di sana selalu hangat. I wasn't prepared. Bante tidak siap. As I was walking from one place to another, my feet became very cold. Kalau beliau berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, kakinya itu selalu kedinginan. I started thinking about how nice it would be to have a pair of socks. Lalu Bante mulai berpikir, rasanya nyaman ya kalau punya sepasang kaos kaki. When I finally got to the monastery that I was staying at, the first thing the head monk did was give me a pair of socks. Lalu begitu sampai di wihara, yang kepala wihara lakukan begitu bertemu dengan Bante adalah memberikan sepasang kaos kaki kepada beliau. In a week, I had a dozen pair of socks. Dalam seminggu, Bante menerima satu lusin pasang kaos kaki. And I travel around, and that's one of the things that people give me. Dan kalau Bante sedang bepergian, itu adalah salah satu hal yang orang berikan kepada beliau. I went to visit somebody in California. They gave me 24 pairs of socks. Lalu Bante pergi ke California Utara, dan ada yang memberikan 24 pasang kaos kaki. So I was walking around saying, no more, I don't need any socks. Dan Bante bilang, nggak lagi, udah cukup, nggak perlu kaos kaki lagi. But every time I leave to go on a trip, people ask me, do you need any socks? Tapi setiap saat Bante mau bepergian, orang bertanya, apakah kamu perlu kaos kaki? So when you practice your generosity, what you give, you get. Kalau Anda mempraktikkan kedermawanan, apapun yang Anda berikan maka Anda dapatkan kembali. So I don't need a lot of socks, so I give them away. Karena Bante tidak membutuhkan banyak kaos kaki, jadi dibagi-bagi. So what do I get back in return? Jadi apa yang beliau terima sebagai gantinya? Oh boy. So be careful what you wish for. Hati-hati apa yang kalian doakan. The more you practice your loving kindness, the faster things come to you. Semakin banyak Anda mempraktikkan cinta kasih, maka semakin cepat hal datang kepada Anda. Okay, but you can't do it with attachment. Tapi Anda tidak bisa melakukannya dengan kemelekatan. I just had the thought it would be nice to have some socks. I let it go. My feet were cold. Bante baru saja berpikir, nyaman kalau punya sepasang kaos kaki karena kakinya kedinginan. And now I don't know how to turn them off. Dan sekarang tidak tahu bagaimana harus menyetopnya. Okay. Monks, suppose a man came with a hoe and a basket and said, I shall make the great earth be without earth. Para biku, misalkan seseorang datang dengan membawa cangkul dan keranjang dan berkata, aku akan mengosongkan bumi ini dari tanah. He would dig here and there, strewn soil here and there, spit here and there, and urinate here and there, saying, be without earth. Ia akan menggali di sana sini, menebarkan tanah di sana sini, meludah di sana sini, buang air di sana sini sambil berkata, jadilah tanpa tanah. What do you think, monks? Bagaimana menurut kalian para biku? Could that man make this great earth be without earth? Dapatkah orang itu mengosongkan bumi ini dari tanah? No, venerable sir. Tidak, yang mulia Bante. Why is that? Mengapa? Because this great earth is deep and immeasurable. It's not easy to make it without earth. Eventually that man would reap only weariness and disappointment. Karena bumi ini sungguh dalam dan besar, tidak mungkin dapat dikosongkan dari tanah. Akhirnya orang itu hanya akan memperoleh kelelahan dan kekecewaan. So too, monks, there are these 5 courses of speech that others may use when they address you. Demikian pula para biku, terdapat 5 jenis ucapan yang digunakan orang saat bertemu dengan Anda. Their speech may be timely or untimely. Ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat waktunya. True or untrue. Benar atau tidak benar. Gentle or harsh. Lembut atau kasar. Connected with good or connected with harm. Berhubungan dengan kebaikan atau dengan kejahatan. Spoken with a mind of loving kindness or with inner hate. Diucapkan dengan pikiran cinta kasih atau kebencian dalam pikiran. When others address you, their speech may be timely or untimely. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat waktunya. When others address you, their speech may be true or untrue. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar. When others address you, their speech may be gentle or harsh. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut atau kasar. When others address you, their speech may be connected with good or with harm. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin berhubungan dengan kebaikan atau dengan keburukan. When others address you, their speech may be spoken with a mind of loving kindness or inner hatred. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin diucapkan dengan pikiran cinta kasih atau kebencian dalam pikiran. Thus you should train thus. Demikianlah kalian harus berlatih demikian. Our minds will remain unaffected. Pikiran kami tidak akan terpengaruh. And we shall utter no evil words. Dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. We shall abide compassionate for their welfare. Kami akan berdiam dengan welas asih demi kesejahteraannya. With a mind of loving kindness without inner hate. Dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian. We shall abide pervading that person with a mind imbued with loving kindness. Kami akan berdiam dan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih. And starting with him, we shall abide pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness. Abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. Dan dimulai dengan dirinya, kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat buruk. That is how you should train, monks. Demikianlah kalian harus berlatih. Okay, we're gonna go to 20. Okay. Monks, even if bandits were to sever you savagely limb by limb with a two-handed saw, he who gave rise to a mind of hate towards them would not be carrying out my teaching. Para biku, bahkan jika para penjahat memotong badan kalian dengan kejam, bagian demi bagian, tubuh dengan gergaji bergagang ganda, ia yang memendam pikiran benci terhadap mereka, berarti tidak melaksanakan ajaranku. That's pretty radical, isn't it? Itu cukup radikal, bukan? If you even have one thought of hatred towards that person that's causing you harm, you're not carrying out the Buddha's teaching. Kalau Anda memiliki hanya satu pikiran jelek, pikiran jahat terhadap atau benci terhadap orang-orang itu, maka Anda tidak melaksanakan ajaran Sang Buddha. You should train thus. Disinilah kalian harus berlatih demikian. Our minds will remain unaffected. Pikiran kami akan tetap tidak terpengaruh. And we shall utter no evil words. Kami tidak akan mengucapkan kata-kata jahat. We shall abide compassionate for their welfare. Kami akan berdiam dengan penuh welas asih demi kesejahteraan mereka. With a mind of loving kindness without inner hate. Dengan pikiran cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. We shall abide pervading them with a mind imbued with loving kindness. Kami akan berdiam dengan melingkupi mereka dengan pikiran yang dipenuhi cinta kasih. And starting with them, we shall abide pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness. Dan dimulai dengan diri mereka, kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih. Abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. Yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat buruk. That is how you should train. Demikianlah kalian harus berlatih. If you keep this advice on the simile of the saw constantly in mind, do you see any course of speech, trivial or gross, that you could not endure? Jika kalian terus-menerus mengingat nasihat tentang perumpamaan gergaji ini, apakah kalian melihat ada ucapan lembut atau kasar yang tidak dapat kalian terima? No, venerable sir. Tidak, yang mulia Bante. Therefore, monks, you should keep this advice on the simile of the saw constantly in mind. Oleh karena itu, para biku, kalian harus terus-menerus mengingat nasihat tentang perumpamaan gergaji ini dalam pikiran kalian. That will lead to your welfare and happiness for a long time. Hal ini akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaan kalian untuk waktu yang lama. That is what the Blessed One said. The monks were satisfied and delighted in the Blessed One's words. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bhagawa. Para biku merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bhagawa. So it doesn't matter what somebody else says to you. Jadi tidaklah penting apapun yang orang lain katakan kepada Anda. Their speech is theirs. Ucapan mereka adalah milik mereka. You don't have to take it personally. Anda tidak harus mengambilnya sebagai milik Anda pribadi. But you practice compassion towards that person. Tapi Anda bisa mempraktekkan karuna atau welas asih terhadap orang itu. You don't try to talk them out of their anger. Jangan mencoba berbicara saat mereka marah. Or you don't tell them you're not mindful. Atau tidak mengatakan Anda tidak punya kewaspadaan. You'll just get anger pushed back at you. Karena kemarahan itu akan kembali kepada Anda. So what do you do instead? Jadi apa yang harus Anda lakukan? Quietly radiate loving kindness to that person. Dengan tenang memancarkan pikiran cinta kasih kepada orang itu. Doesn't matter what they have to say. Tidak menjadi masalah apapun yang mereka katakan. And use them as the reminder to send loving and kind thoughts to the whole world. Dan gunakan orang ini sebagai pengingat memancarkan cinta kasih kepada seluruh dunia. That is how you should train yourself. Demikianlah kalian harus berlatih. Not dwelling on unwholesome things. Tidak memikirkan kepada hal-hal yang tidak baik. Not being caught up in emotional traps. Tidak terjebak dalam jebakan emosional. Not get mad at somebody and talk to them while they're talking to you. Tidak menjadi marah saat orang itu sedang berbicara kepada Anda. Because you know what you said, they know what they said, but you don't know what they said. Karena Anda tahu apa yang Anda katakan, orang itu tahu apa yang mereka katakan, tapi Anda tidak tahu mengerti apa yang dia maksudkan. So instead of taking hurtful words and throwing them back at the person that's giving them to you, you don't say anything. Jadi daripada Anda kalau mendengar orang mengatakan kata-kata yang menyakitkan, sebaiknya Anda diam, tidak mengatakan apapun. And you radiate loving kindness to them. Dan Anda pancarkan pikiran cinta kasih kepada mereka. And then to all beings in the world. Lalu kepada semua makhluk di dunia. Or the universe, as the case may be. Atau kepada semua alam semesta mungkin. Okay. So, what do you want to do? Questions? Questions. Oh, I forgot to ask. Forgive me. Do you have any questions? Ada yang mau tanya? Kesempatan terakhir. How do you radiate loving kindness to kids? Bagaimana memancarkan cinta kasih kepada binatang-binatang serangga? The same way you radiate loving kindness to a human being. Sama caranya kalau Anda memancarkan cinta kasih seperti kepada manusia. For example, if there is an animal, so how do you make the animal go away? Kalau ada semut, gimana caranya supaya semutnya pergi? There's this chalk that the Chinese make. Ada kapur semut. If you put this chalk around you, they will leave you alone. Kalau Anda gunakan kapur di sekeliling Anda, semut itu tidak akan datang mengganggu. You know what I did in mosquito season in Burma? Tahu apa yang Bante lakukan kalau ada musim nyamuk di Myanmar? Menutup seperti itu. They didn't bother me at all. Karena tidak mengganggu beliau, makanya di sini disediakan kain-kain seperti ini. Geli sendiri. Ada lagi yang mau tanya? On my land, we have a lot of wasp. You know what a wasp is? Di tempatnya Bante itu banyak sekali lebah. They really sting. Dan mereka betul-betul menyengat. And you can get sick from it. Dan bisa sakit karena itu. But I don't care. Tapi Bante tidak peduli. They come into my kuti, or they used to come into a trailer that I was staying in. There might be 50 of them on the ceiling. Mereka masuk ke kutinya Bante, mungkin ada sekitar 50 di langit-langit tempat kuti Bante berada. And on the windows that were closed. Dan di jendela yang tertutup. All they want to do is go outside. Dan yang mereka mau adalah cuma keluar. So I took a cup and I let them out. Jadi Bante ambil satu cangkir dan ditangkap dengan menggunakan kertas lalu dikeluarin. And I always told them to remember that I didn't harm them. Dan Bante beritahu kepada mereka bahwa ingat bahwa Bante tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti. And I never get stung by a wasp. Dan Bante tidak pernah diserang, disengat oleh lebah. I don't care if they're in the room or not. Jadi beliau tidak peduli apakah lebah-lebah itu ada atau tidak. But a lot of other people on the land do get stung by them. Tapi banyak sekali orang di tempat itu juga tersengat lebah. Because in the past they killed them. Karena di masa lampau mereka membunuh lebah itu. No. I won't kill them. Karena Bante tidak akan membunuh mereka. I give them what they really want. They want to go outside. They want to fly around. Bante berikan apa yang mereka inginkan. Mereka mau keluar dan pengen main. So, I help them do that. Jadi Bante bantu mereka. So I never get stung. Jadi tidak pernah disengat. They don't even land on me. Dan bahkan mereka tidak menyentuh Bante. Good evening. If we have a worker like Kali, who is not responsible and keep testing us, how far should we think? Should we just fire her or something? Is it Buddhist to fire difficult people? Kalau punya pembantu atau pekerja seperti Kali yang tadi, gimana caranya? Tell them that you want them to stop doing it, and if they don't stop, you will start looking for someone else. Beritahu mereka kalau mereka tidak melakukan apa yang Anda mau, maka Anda akan mencari orang lain. Okay. There are many ways to make insects not bother you. Banyak cara supaya serangga tidak mengganggu. So that's the answer I would give you. I'd tell them, stop doing that. Bante bilang, jangan lakukan itu. And if they insist on keep doing it, tell them you're going to start looking for somebody else to take their place. Kalau masih bandel, misalnya pembantunya atau orang-orang pekerjanya, Bante beritahu nanti dicari orang lain untuk mengganti mereka. And if they continue doing it, then you find somebody. Dan kalau terus-menerus melakukannya, Anda cari orang lain. And tell them that you don't need their help anymore. Dan beritahu Anda tidak membutuhkan bantuan mereka lagi. Okay. Ada lagi. No. Ditanyakan apakah ada perbedaan antara nibbana yang dicapai oleh arahat dan para Buddha? Bante bilang tidak. The Buddha was an arahat. Karena sang Buddha adalah seorang arahat juga. But he was a special kind of arahat. Tapi sang Buddha adalah satu jenis arahat yang sangat spesial, istimewa. I know that some of the ideas going around of there's a Samasambuddha Buddha, there's a Pacheka Buddha, and there's a regular Buddha. No, that's not right. Ada yang bilang ada Samasam Buddha, ada Pacheka Buddha, dan ada Buddha biasa. Arahats are not Buddhas. Arahat bukanlah Buddha. They're arahats. Mereka adalah arahat. Okay. Huh? Ayo siapa lagi terakhir nih? Last chance guys. Ya, kesempatan terakhir, ayo. Selamat malam Bante. Good evening Bante. Saya mau tanya topiknya bukan hari ini. He has a question but the topic is not what you explained tonight. Di negara kita itu banyak Loktum yang badannya dikuasai oleh makhluk lain. In this country there are a lot of people got possessed by other beings. Seperti dewa. Just like dewa come into somebody's body. Kesadarannya itu orang itu pada saat itu masih ada di situ pada ditepati atau kesadarannya hilang. Where is the consciousness of the person or having that body? Or is the consciousness gone and occupied by the beings? No, it's not gone. Tidak pergi. Ayo. It's an attachment. Well, I don't know how to answer that. Bante tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. I know that there are some black magic things. Bante paham adanya ilmu hitam. There's a story about Ananda was very nice to an untouchable woman. Karena Yang Mulia Ananda itu sangat baik kepada seorang wanita yang tidak bisa disentuh. And she fell in love with him. Dan wanita itu jatuh cinta kepada Yang Mulia Ananda. And she went to somebody that did some kind of magic so he would fall in love with her. Dan wanita itu lalu pergi ke seseorang yang bisa membuat ilmu hitam supaya Yang Mulia Ananda bisa jatuh cinta kepada wanita itu. At the time he was a Sotapanna. Saat itu Yang Mulia Ananda adalah seorang Sotapanna. But without fruition. Tapi tanpa pala atau buah. And he did start to have thoughts of lust for that woman. Dan saat itu Yang Mulia Ananda memiliki rasa nafsu terhadap wanita itu. And it really bothered him a lot. Dan itu sangat mengganggunya. And finally he started focusing his mind on the Buddha. Dan lalu Yang Mulia Ananda memulai memfokuskan pikirannya kepada Sang Buddha. And the good qualities of the Buddha. Dan kualitas-kualitas baik tentang Sang Buddha. And that broke the spell. Dan itu menyetop sumpah atau ilmu hitam itu. I know those kind of things can happen, but I really don't know what to say about them. That's beyond my experience. Bante tahu hal-hal itu bisa terjadi, tapi tidak tahu gimana cara menjawabnya karena itu di luar pengalaman yang beliau pernah alami. Okay. I do know that if you get attacked psychically, if you put a bubble of loving kindness around you, in a bubble of loving kindness around the being that is attacking you, they won't have any negative effect on you. Yang Bante ketahui adalah kalau ada seseorang yang mau mencoba mengganggu Anda secara psychic, secara tidak terlihat begitu, yang bisa kita lakukan adalah membuat bola meta di sekeliling di energi kita dan juga memberikan orang itu bola meta sehingga tidak mengganggu energi Anda. Helpful, right? Tapi cuma itu kalau itu bisa membantu. Oh, okay. Hey. What is this fruit that we are talking about? The fruit. The fruition. It is the firming up of the becoming a Sotapanna, so you won't slide back. Jadi yang dimaksud adalah kalau seseorang mengalami Sotapanna pala, maga dan pala, mendapatkan pala dan buahnya ini, artinya mantap sehingga tidak bisa mundur lagi. So it's kind of making it more solid. Jadinya, as it were. That's a bad word to use, but. Jadinya bisa benar-benar mantap dan tidak tergoyahkan. Jadi Sotapananya atau level-level apapun. So you need to keep practicing, so you can get the fruition, so that there's no wavering. Jadi Anda harus terus, siapapun yang mendapatkan maga atau jalan harus terus berlatih sehingga mendapatkan buahnya sehingga tidak ada goncangan. Okay. I don't know how to explain it any other way. Bante tidak tahu bagaimana menjelaskan cara lainnya. Good evening, Bante. Kiranya mulai besok kalau kita berlatih sendiri di rumah, selanjutnya gimana pada siapa kita meminta petunjuk? He said, when he practiced at home, to whom he can ask for guidance. Jika sekiranya di dalam perkembangan meditasi kita, kita menemukan fenomena sesuatu yang kita lihat, jadi kita bisa bertanya kepada sistem pendidikan. So if there are any interesting or any phenomena appearing, then they can ask Brenda. Yeah. see how much confidence I have in you? Second question. If somebody get into the Sotapanna level, jika di dalam kehidupan sehari-harinya dia berlangsila atau melakukan sebuah perbuatan buruk, apakah dia bisa muncul masuk ke wilayahnya di alam bawah dan dia harus memulai lagi proses berubah dari bawah sampai ke atas? Okay, just in case the person who got into Sotapanna and then they broke one of the precepts, and can the person slide back and they have to start again so they can get that to that level again? If they keep breaking the precepts, they can lose it. Kalau terus-menerus melanggar sila bisa kehilangan pencapaian itu. If they don't have fruition. Kalau belum mendapatkan pala atau buahnya. That's called a, without fruition is called a Acula Sotapanna. Kalau tanpa buah atau tanpa pala dinamakan Acula Sotapanna. That means a little Sotapanna. Yaitu Sotapanna kecil. So that's why you have to keep going to get to the fruition. Itu sebabnya Anda harus lanjutkan supaya mendapatkan pala atau buahnya. And then you won't break the precepts. Maka setelah itu Anda tidak lagi mau melanggar sila. Okay. Silakan. Yang okay. Tunggu satu-satu ya. He's asking if we radiate metta to people and then there might be some misunderstanding. How do we radiate the metta? Don't look at them. Jangan melihat ke dalam mata orang lawan jenis itu. There is no misunderstanding then. Maka tidak akan ada kesalahpahaman kepada siapapun. Jangan lihat dalam matanya. Oke? Okay? Sutta ada penjelasan tentang ketuhanan. He's asking whether in Buddhism there is a sutta explaining that there is no God. Many. Banyak sekali. And he wants a little explanation. No, I'm not gonna go there. Bante nggak mau menuju ke sana. Oke, ada lagi tadi sama Nera mau tanya, silakan Bro Joni. Good evening Bante. Mau bertanya tentang relics. Relics? He has a question about relics. Oke. Silakan. Siapa saja yang bisa punya relics? Who can have relics? And, apakah benar relics Sang Buddha bisa bertambah atau menghilang? Is it true that the Buddha's relics can get more or disappear in some of the temples? My experience with relics is this. Pengalaman Bante dengan relics adalah seperti ini. Right after I ordained, I was in Thailand. Segera setelah Bante di Upasampada, beliau ada di Thailand. They were making a big deal about relics. Mereka membuat satu hal yang luar besar sekali tentang relics. So I started looking on the ground and I saw three white stones. Lalu Bante mulai melihat ke tanah dan melihat tiga batu putih. I went to a monk and I said, "What do you think of these relics?" Dan Bante bertanya ke salah satu biku dan bertanya, apa menurut pendapat Anda tentang relik ini? And he held them to his head and he said, "Oh, these are very powerful." Dan dikatakan dia taruh batu itu di dahinya dan bilang, "Oh, ini sangat kuat." I have real problem with relics. Jadi Bante punya masalah untuk mempercayai hal tersebut. So There's a monastery in Burma that has bottles and bottles and bottles of relics. Jadi di salah satu wihara di Myanmar banyak mereka memiliki berbotol-botol relics. And I went to visit somebody, and I asked the child where the father was and what he was doing. Waktu kemudian Bante bertemu dengan seorang anak dan bertanya, apa yang papa kamu sedang lakukan? And he was boiling chicken bones to make relics. Dia sedang merebus tulang ayam untuk membuat relik. Anak kecil polos kan? So I have trouble with relics. Jadi Bante punya masalah dengan mempercayai relics. Okay. I have problems with relics. Tadi Dika bilang, dia punya Dika punya satu relik dan katanya mereka bilang relik itu beranak ya, menjadi banyak. Dan padahal Dika nggak lihat sebetulnya, benar nggak gitu ceritanya. Jadi benar nggak kata Bante punya masalah mempercayai adanya relik. The relics that I don't have problems with was like when my teacher died, they gave me ashes. Relik yang Bante percayai adalah waktu guru Bante wafat, mereka memberikan abu-abu itu kepada Bante. So whenever I get the time and inclination, I'm going to make a pagoda and put his relics in that pagoda. Jadi kalau nanti Bante punya pagoda, beliau akan menaruh relik gurunya di dalam pagoda itu. That's the only thing I would do with any relics. Tapi hanya itu yang Bante akan lakukan kepada relik apapun. So. Okay. Ah. Good evening, Bante. Good evening. Yes. He has a question about meta bubble. Can you please explain more? You know what a bubble is? Tahu kan seperti apa bola? Okay. In your mind, put yourself in the middle of a bubble. Di dalam pikiran, taruh diri Anda di tengah-tengah bola itu. And radiate loving kindness into that bubble. Dan pancarkan cinta kasih ke dalam bola itu. That is a protection. Itu adalah salah satu bentuk perlindungan. And it works very well. Dan itu bekerja dengan baik. Thank you. Oke, masih ada yang mau tanya? No, no, has to be your whole body. Jadi katanya cuma kepala aja atau gimana? Bante bilang seluruh badan kita. People that can see colors and that sort of thing around people, they say that we're walking in an energy bubble that's like an egg. Banyak kalau ada orang yang mampu melihat energi atau aura. Mereka bisa melihat kita seperti telur berada di dalam satu telur. And it's about 2 feet outside of your body. Kira-kira 60 cm di luar badan kita. Okay. Tadi ada yang mau tanya sebelah, ya? Good evening, Bante. Bante, saya seorang perokok. He is a smoker. Dan sampai saat ini saya belum berhasil berhenti merokok. Until now he's not able to stop smoking. Kalau menurut Bante, saya mau minta pendapat Bante, merokok itu benar silah. Does smoking break a precept? No. Tidak. He said he promised you he will try to stop smoking. Sadhu. You treat it like it's any other kind of craving. Kamu perlakukan itu seperti tanha lainnya. Stop folding your arms. Jangan menaruh tangan di depan dada. Okay. So it's just a craving. Jadi karena itu adalah nafsu keinginan yang Anda harus lakukan hanyalah 6 R saja. Nah, itu balik lagi ya, lalu gimana? People try to use the 6 R's like it's a stick to beat things away, and it isn't for that. Banyak orang yang berusaha mencoba menggunakan 6 R seperti tongkat untuk membuat sesuatu pergi, tapi bukan untuk itu sebenarnya. Oh, but it didn't go away, and I 6 R'd it 6 times. Tapi tidak pergi, padahal saya sudah 6 R 6 kali. So? Jadi, do it 100 times if you need to. Lakukan 100 kali kalau perlu. It doesn't matter. Tidak penting, nggak jadi masalah. It's not to make it go away. Karena 6 R bukan untuk membuat sesuatu pergi. It's to let go of the craving. Adalah untuk melepaskan tanha atau nafsu keinginan. Okay. Anything else? Yes, over there, Bhante. Over there. Sister. Ah, there you are. Good evening, Bhante. Good evening. Dalam tingkatan Sotapana, Sakadagami dan Anagami mewajibkan seseorang untuk mengambil jumlah sila tertentu. For the Sotapana, Sakadagami, Anagami, do they have to take certain precepts? No. Tidak. They have to keep the precepts. Harus menjaga sila. Sila yang dimaksud apakah 5 sila? Which sila? 5, 8, 10. How many precepts? Your choice. Terserah. At least 5. Paling sedikit 5. Thank you, Bhante. Ada, oh ya. Yeah. Langsung aja. It's up to them, isn't it? Terserah, nggak ada masalah. It's up to them. Terserah, tidak menjadi masalah. Is it still Buddhism? Apakah itu Buddhisme? Oh. Second question. Langsung aja. There's still a lot of people who still pray in some place like incense sticking. Is it like some people are something? Is it works to it? They use incense stick to pray. Does it work? Why don't you ask the people that do it? Tanya orang-orang yang melakukan itu. I have a friend that's a Vietnamese monk that he just found out about the 6 R's, and he's teaching the Vietnamese not only to pray but to use the 6 R's. Bhante baru mempunyai seorang teman biku orang Vietnam yang Bante ajarkan yang diajarkan kepada umat-umat orang Vietnam itu bukan hanya sembayang, tetapi juga menggunakan 6R. Kata-kata naga tergantung bagaimana cara spellingnya. The naga that we do with the sharing of merit means arahat. Naga yang dimaksud saat membagi jasa adalah yang dimaksud adalah untuk arahat. Yes. Naga yang beda. Depend on how the accents are. Yeah. And how about Garuda? Is there an accent? Garuda? Garuda? It's a bird. Yeah. The Indonesian bird. Well, Indonesian symbol. The Thai would have some things to say about that. Yeah. I don't know what you're talking about. What's that? I can't hear what you're saying. Upagutta? Talk into it, not just hold it. Talk into it. Turn and talk into it. Palot? Upagutta. Teacher, is he real or is he real? How am I supposed to know? Gimana Bante tahu kan nggak hidup zaman-zaman itu. I don't have all the answers, okay? I have suspicions. Sometimes I say, I don't think so, but I don't know. Penting nggak tahu jawabannya gitu. There's a lot of things that come from cultural things that are added into Buddhism that don't necessarily agree with Buddhism. Jadi banyak sekali yang di dalam Buddhisme itu hal-hal kultural atau budaya dimasukkan ke dalamnya. Padahal belum tentu itu benar-benar ajaran Buddhisme. But I don't have all the answers for everything. Bante tidak punya jawaban untuk semuanya. You be reborn during the time of the Buddha, then you can have somebody that has the answers for everything. Kalau ada seseorang yang terlahir dalam zaman Sang Buddha, maka bisa memberikan jawaban itu. Okay. Every morning we read the Dhammapada, and it says one of the phrases. I forgot. Oh, somebody doesn't have to read the text, sacred text, very little. As long as they do it. Right. If they do the practice, they don't. They don't need to recite a lot of words. How much do I need to read the next? Can I just completely stop now and just do the 6 hours? Yeah, but the texts are kind of fun. Just for fun? Yeah. Get a copy of this book every day, just open it up to... Okay, this sutta I'm going to read now. And you'll learn something real interesting and real fun. You don't have to memorize it, you don't have to chant it, but it is educational. It does work. Banyak hal yang baik dari membaca sutta karena itu menyenangkan dan memberikan banyak sekali pengetahuan buat kita. Jadi kapan-kapan kata Bante disarankan untuk punya kitab-kitab suci sehingga kita bisa sering baca. The reason that chanting came into being was so that the monks would be able to recite the suttas, and that's what chanting is supposed to be. For it's taking each sutta and reciting it in Pali, so you don't lose it. Seharusnya sebenarnya arti chanting itu adalah para bhikkhu itu membacakan sutta dalam bahasa Pali sehingga tidak kehilangan sutta itu sebenarnya. You don't have to memorize it. Nggak harus dihafal. Although I suggest you memorize the Cacaka Sutta. Bante sarankan untuk menghafal Cacaka Sutta. Because it really is helpful if you do. Karena itu sangat membantu kalau kita bisa menghafal. And it's easy to memorize. You can do it in a week. Dan bisa dihafal dalam seminggu. It's just a lot of repeating. Karena banyak sekali pengulangan di sana. Okay. Okay. Sudah. Ada beberapa sutta lain, Atanatiya Sutta, Buddha mention, ada protective. There are protective suttas. They're called paritas. Ada sutta yang untuk perlindungan dinamakan parita. You're going to have to speak up and explain what you're saying. Point that to your mouth. Yeah. What sutta? Atanatiya Sutta. Sorry. Atanatiya Sutta. The Buddha mentioned. Atanada Sutta. Atanatiya. Atanatiya ada di Digha Nikaya. Oh, Atanatiya Sutta. Bante said is in the Digha Nikaya. I don't know. Gak tahu yang mana. I stay away from the Digha Nikaya right now because the translation into English is so poor. Bante tidak terlalu menuju ke Digha Nikaya karena penerjemahannya dalam bahasa Inggris sangat buruk. So there's a lot of work that's being done for translations. Banyak kata-kata yang kurang tepat sebenarnya untuk penerjemahannya. When I get done with the Majjhima Nikaya, then the next thing I want to do is the Digha Nikaya. Setelah Bante selesai, Bante sedang menulis kembali Majjhima Nikaya dan beliau akan menuju ke Digha Nikaya. Okay. Ada lagi? No more question about Digha Nikaya. Well, there's a lot of questions about Digha Nikaya. Whether it's actually accurate or not is another story. How about Maha Samaya Sutta? Maha Samaya Sutta? I don't know. I stay mostly with the Majjhima Nikaya. Biasanya yang Bante gunakan adalah Majjhima Nikaya. So don't ask me about the other Nikayas except for some of the things in the Samyuta Nikaya. Juga Samyuta Nikaya yang beliau gunakan. And I know a little bit about the Anggutra Nikaya. Dan Bante tahu sedikit tentang Anggutra Nikaya. But I don't use them as a study guide. Tapi tidak digunakan sebagai pembelajaran. Everything you need to attain nibbana is in this one book. Apapun yang Anda butuhkan untuk mencapai nibbana ada di Majjhima Nikaya. Right. Majjhima Nikaya. What are those? One and 20. Jadi menurut beliau Sutta nomor 1 dalam Majjhima Nikaya dan Sutta nomor 20 itu yang ditambahkan. Kalau melihat cek di teks compare knowing from the original Pali from the 8th century datang dari abad ke-8. Jadi itu ada masih ada sutta-sutta asli dari abad ke-8. Masih ada atau sudah? Okay. Now we're going to share merit and then do the forgiveness. Oh, sharing merit first. I don't care. Okay, let's do sharing merit first. Then we can stop the video. Mari kita membagi jasa. May sufferings be suffering free and the fear struck fearless be. May the grieving share all grief and may all beings find relief. May all beings share this merit that they have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.